Lancar banget. Amin. Amin. Tak amin nih. Amin. Amin. Assalamualaikum. Nah, terangkan sedaya lepat nyun pangapunten. Untuk hampers yang kali ini spesial untuk tetangga-tetangga toko Ajos. Jadi ini temanya Ajos berbagi ya. Sedikit bingkisan sewu. Amin, amin. Tapi sambil tak video biar masuk YouTube. YouTube. Nggih, Jumat berkah, Bu. Ngomong pas Jumat. Nggih. Lawet. Sini nah. Lha nun, Mas. Coba bingkisan kecil. Ye. Buka ci. Meng bingkisan alit. Kagem kenang-kenangan. Nek onten sedaya lepat nyuwun pangapunten. Sami-sami. Amin, amin, amin. Sini lagi. Kurang ya? Bapak satu, dua, tiga. Nah. Oh, kurang, Pak. Sebentar, ya. Aku di video, Pak. Terima kasih. Amin, amin. Tak amin nih. Amin. Amin, 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 amin. Nggih. Aku isin nih. Assalamualaikum. Nah, terangkan sedaya lepat nyuwun pangapunten. Menika wonten bingkisan saking Ajos. Iya nggak apa-apa ya. Jangan lupa subscribe guys gitu. Koleksi Pak Santo. Oke, alah matur suwun, Pak. Nggih, ning nggih mengi pil-pil kagem kenang-kenangan. Nggih, rapate bejaji ning. Iya. Moga mugi berkah. Amin. Enten lepati nyuwun pangapunten. Alhamdulillah. Nggih. Pak bingkisan lebaran ming kecil. Ye ye. Pak, bingkisan kecil kagem ipil-ipil. Ye ye. Niki ponakan. Bu, bingkisan kecil. Amin, amin. Oh, nggih. Saya sekedap. Mas. Ada bingkisan kecil dari toko sebelah. Lanun, bingkisan kecil bu kagum kenang-kenangan. Ning rambut jaji. Lanun Pak Aji, ada bingkisan kecil dari Ajo. Boten. Lalu won Bu Kaji? Open kontur. Oh, tewi geng. Derek nih geng, bingkisan kecil geng. Kakek benar-benar. Niki, gen toko abrak. Ye, ye. Lalu won. Atres, mana? Kondur. Oke, kondur. Nggih pun derek titip niki mon nggih. Oke. Cuma bingkisan kecil, Mas. Walah nggih, matur suwun nggih. Nggih. Ajos mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas support untuk Rika Ajos Store. Aduh. Sumuk guys. Sumuk guys. Biasanya coba tante disini. Biasanya yang bagiin itu Pak Riko, tapi Pak Riko sedang sibuk, jadinya bagiin sendiri, jadinya malah grogi, malah bingung. Jadi ini sekalian buat promosi wajan. Oke, assalamualaikum semuanya, selamat pagi dari Borobudur. Ketemu lagi dengan saya Rika Ajos Store. Hari ini saya sudah di toko jam 6.28 guys. Jadi tadi berangkat dari rumah habis subuh. Ya Yuna ya, habis subuh tuh Yuna sedang nyapu bersih-bersih. Kita udah
Selesai ya guys. Tuh. Situasinya karena masih pagi ya, kita lihat. Oke. Jadi sekarang ini situasi pagi hari dari Pasar Borobudur. Lebaran kurang berapa hari Yuna? 4 likur toh. 2 4. Masih lengang tapi bentar lagi nanti pasti rame. Oke, jadi di hari ke-24 Ramadan ya. Dan kita fighting. Siap-siap kayak mau jihad fisabilillah, guys. Karena bekerja itu kan juga termasuk jihad ya. Sekarang karena masih pagi dan mumpung belum rame ya, belum banyak orang ke pasar, saya mau melakukan sesuatu. Dan ini yang mau saya lakukan adalah di tempat yang berantakan seperti ini, namanya juga orang jualan ya guys. Apalagi kalau lagi musim rame gini, udah barang-barang itu berantakan kayak kluban. Nah, selain mau packing pesanan-pesanan online ya guys, dan yang paling spesial dari video Rika Aja Store hari ini adalah tadaaa, ini lagi guys. Jadi mau bungkusin hampers lebaran ya. Jadi masih biasalah kalau di Rika Aja Store, hampers lebarannya itu ya, ya sesuatu yang bermanfaat. Jadi hampers lebaran low budget, murah kan, masih bermanfaat, terus tahan lama, awet. Yaitu ini guys, nggak jauh-jauh juga dari wajan. Beberapa tahun ini episodenya wajan ya, tahun kemarin juga hampersnya wajan, cuma beda tipe. Yang kali ini mau mengenalkan wajan panci ceritanya. Yuna, ono sing mundut pon ngarep. Oke. Sebentar guys, bersambung. Udah ada yang beli nih pagi-pagi. Oke, lanjut lagi guys. Mohon maaf kalau tempatnya berantakan ya guys, karena inilah aktivitas Rika Aja Store berkutat dengan berantakannya barang-barang dagangan ya. Jadi nyambung lagi tadi apa? Ide hampers low budget yang bermanfaat, murah dan awet ya. Buat kenang-kenangan juga bisa. Review produk wajan panci ini teman-teman bisa lihat di video yang ini. Oke, nanti ditonton setelah video yang ini ya. Nah, ini dibilang wajan kok panci? Dibilang panci tapi kok wajan? Jadi ini wajan panci. Nah, ini yang mau saya kenalin ceritanya ya. Jadi biar orang-orang tuh tahu ada produk yang bisa jadi pilihan. Misal kok cocok, enak gitu buat masak yang berkuah-berkuah gitu ya bun. Nah, sekarang kita bungkusin yuk. Untuk hampers yang kali ini spesial untuk tetangga-tetangga toko Ajos. Jadi kanan, kiri, depan, di lingkungan sekitar yang kata Rasulullah kan katanya kalau mau berbagi atau terinspirasi dari masakan yang harus kita bagi ke tetangga gitu ya. Kalau tetangga mencium aroma masakan kita, setidaknya dibagi ke berapa rumah ke kanan, berapa rumah ke kiri, berapa rumah ke depan gitu kan. Berhubung ini adalah temanya toko dan Ajos berbagi, jadi ini temanya Ajos berbagi ya. Nah, ini mau dibagikan, diberikan kepada tetangga-tetangga toko Ajos yang ada di depan situ gitu. Sebagai wujud syukur toko Ajos dan Rika Aja Store di setiap tahunnya gitu ya. Jadi seperti tutup buku gitu guys. Kalau di bank itu ada tutup buku gitu ya. Tapi kita nggak tutup buku, kita tutup syukur aja. Jadi kita tutup setahun ini, jadi hitungannya kalau pedagang itu dari lebaran menuju lebaran gitu ya, bukan dari Januari menuju Desember. Jadi hitungannya dari lebaran menuju lebaran itu satu tahun. Dan kita tutup dengan rasa syukur itu supaya rezekinya berkah dunia akhirat ya guys. Duh, kenapa gue jadi kayak sok ceramah gitu ya. Bukan, mohon maaf kalau jadi sok pinter kayak ini ya, kayak ustazah, tapi saya bukan ustazah guys. Oke, tinggal satu, selesai.
Dan ini dia hampers Lebaran 2023 Ajos berbagi. Yuk habis ini kita bagi-bagi ke tetangga toko Ajos ya. Nah, oke okay guys, sekarang kita bagi-bagi mumpung ada bapak-bapak ojek di depan, ada beberapa orang ya. Tapi sebenarnya agak malu sih gitu. Tapi bismillah lah, mudah-mudahan enggak apa ya. Aku malu. Ayo, yuk.